ketika aku berubah, ketika aku menjadi B, um, maka aku akan mendapatkan C, D, E, dan aku akan menjadi seperti ini. Kadang ada, kita sering berpikir seperti itu. Nah, sih, si Tessua bilang, sebelum itu kenapa nggak kita menerima verifikasi. Kemudian di malam ketiga, di sini Tessua, uh, mengungkapkan salah satu dari ada yaitu psikolog psikologi kebudayaan memang dengan membicarakan tentang menyangkal hasrat untuk diakui. Jadi kita harus berani untuk minta validasi dari orang lain teman. rasanya ya sekarang sekarang ini banyak sekali dikit dikit. Hmm, sebenarnya nggak sadar sih itu kita minta validasi ke orang lain. Nah di sini si doso mengajak si untuk mendalami psikologi kebun dami untuk um, untuk nggak selalu minta validasi ya, ya, um, jadi kita ya. hidup menerima dirinya sendiri Bapak Bapak harus menjadi um, ya, mencari validasi orang lain baik bapak ibu ada yang akan sampai lagi kemudian pada malam keempat hmm. Bab ini menekankan tentang Jadi, aku, ya aku. Yang aku ya aku. Kamu ya kamu. Jadi kamu bukan pusat dari dunia ini. Kadang kita suka nggak. Kadang tidak harus menjadi narsistik untuk, uh, kalau untuk mempunyai, sifat. mempunyai sifat merasa kalau kita selalu menjadi pusat dari dunia. Saya punya sifat selalu menjadi pusat dari seluruh dunia dari dunia ini tuh dalam itu sebenarnya semua setiap manusia itu punya perasaan itu. Cuman dalam diberi tertentu akan berubah menjadi Tapi pada dasarnya manusia itu merasa bahwa semua orang memperhatikannya. Makanya kalau usahakan kita jatuh, kita bukan rasa sakit yang kita rasakan, tapi malunya. Padahal setelah jatuh, orang-orang juga udah lupa. Nah, makanya di malam ini saya si gosok mengajak si pemuda untuk mendekatkan dirinya bahwa kamu, ya, kamu, aku, ya, yang kelima setelah menerima tujuan oh. dan banjir fakta di malam-malam sebelumnya, datanglah fase gagap. Jadi seseorang itu seharusnya menyebabkan diri dengan sekarang hal, dari misalnya Inggris hingga lain sebagai yang yang bisa dia kerjakan. Ini keluarga filsuf. Di sini ada not yang uh, quote dari filsuf si yang sangat, -si yang sangat membekas. Yang terpenting bukanlah apa dengan apa aku dilahirkan, tapi bagaimana aku memanfaatkan hal-hal itu. Jadi kontribusinya adalah ketika seseorang telah menjalankan tugasnya. Ini um, seperti kita telah percaya bahwa kita terlahir untuk melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki. Walaupun ini, well, pemuda ini tuh mirip banget sama kalau di netizen kalau sama SCU, SCU netizen. Indonesia ya, kalau saya bacanya. Karena ketika kita bilang tentang yang penting itu bukan apa dengan apa aku dilahirkan, tapi bagaimana cara aku memanfaatkan, Kita tentu ingat ada yang namanya privilege, blablabla. Nah, itu pasti akan bikin kita sering bentrok di dalam diri kita sendiri. Kemudian oke. Kasih, penutupnya adalah ya. manusia itu bisa bisa berubah hmm. jadi bahagia sejak saat ini dan seterusnya masalahnya bukan pada kemampuan tapi keberanian yang besar berani melawan rasa takut ya, ya. berani melawan rasa sedih ya, lain -lain. Uh, Kak masih ada satu hal lagi Sorry terima <laughs> kasih sudah 10 menit ya Oh oke okay. yes. Ya, oke. Okay, selanjutnya, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Ya, lima menit dari sekarang. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan uh, untuk raise hand, lalu uh, open mic, atau bisa bertanya melalui kolom komen, uh, kolom chat. Ya, nah, oke, okay, ini ada Kak Dani dari grup 16 yang sudah raise hand. Silahkan, Kak Dani. Halo, apakah suara saya bisa terdengar? teman Oke, okay. halo selamat sore Sabira dan teman-teman perpustakaan -teman, uh, kemenkumham semuanya. Saya mau tanya itu yang tadi dibilang apa penulisannya ambigu dan bisa menyebabkan perspektif berbeda. Uh, bisa nggak disebutin di part mana gitu? Yang kira-kira kalau misalnya orang baca uh, antara satu sama orang uh, orang lain pas baca itu kayak nangkepnya langsung berbeda. Terima kasih. Pakai mobil Eh terima kasih, tadi itu sama yang kayak tadi saya bilang, yang, yang malam pertama, trauma itu nggak ada. Trauma itu tidak ada. Untuk sebagian orang, itu sama aja kayak trauma itu ada. Dan ketika kita dan ketika kita berfokus pada ada orang yang fokus dengan trauma itu ada. Jadi kan maaf, uh, penjelasan dari si filsuf selanjutnya itu, kurang masuk karena udah keburu ketutup nih kepikirannya dia gitu. Nah, kan kalau orang yang lain yang memang setuju dengan kalimat iya, memang trauma itu nggak ada, mental health juga termasuk nggak ada. Nah, di itu loh kak, yang ambigunya itu di gitu. Jadi si penerima ini nih harus terbukanya dengan oke okay, coba kita baca dulu selanjutnya. Tapi endingnya tetap aja, nggak trauma itu tetap aja iya berarti ini ya kalau misalnya dari awal emang udah mental block sama bukunya nggak bakalan bisa terima itu benar-benar gitu kak kayaknya cross ini kayak banjir fakta sih ya, kalau ada meme-nya thank you kak Denny oke okay, thank you kak Dani Ada oh, ya. adakah sobat baca lainnya yang mau bertanya ini ya kak ya jadi buku Berani tidak disuka ini tuh sangat relate di kehidupan dewasa ini nggak sih kak Sabira? Uh, iya sih kak. Sebenarnya awalnya aku juga agak skeptis mau baca ini karena berani tidak suka siapa sih -siap yang nggak berani? Orang-orang kan nggak bayarin aku kenapa harus peduli? Ke Tapi ternyata isinya bukan tentang itu gitu. Berani tidak disukai oleh diri sendiri malah. Dengan ya, benar ikut. Oh, Kak ini mau menambahkan. Oke, okay. oh ya, sebelumnya ini ada dua yang oke. Okay, uh, okay. ya, ini tambahkan Lalu, sampai jalan. Okay. Jadi, sebenarnya tadi kan ada yang contoh ambigu, kan? Yang tentang apa namanya tadi trauma itu nggak ada. Terus, ada juga nih yang apa namanya ambigu lagi, misalnya. Uh, jangan ada pujian, jangan berikan orang pujian, jangan juga berikan orang hukuman. Nah, itu kan juga buat orang ambigu, kan? Padahal kita tahu, kalau ada orang berikan pujian, itu ngebuat kita semangat untuk belajar, gitu semangat untuk bekerja, gitu kan? Nah, sebenarnya disitu mengajarkan kita itu supaya ikhlas, adanya pujian atau enggak, itu yang ngebuat kita. Itu sebenarnya, ya, kita tetap lakukan aja. Nah, itu tuh sebenarnya, itu dia. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Makasih. Oke, selanjutnya ada Kak Rina Devina yang mau bertanya. Silahkan Kak Rina. Masih ada satu menit nih. Terima kasih uh, atas kesempatannya. Izin bertanya Mbak tadi sebenarnya suara suara yang bawa ini kurang jelas deh Mbak Sabirahnya. Kayaknya lebih jelas Mbak Henny ya tadi ya. Jadi kayak kurang nangkep gitu. Boleh dikasih kesimpulan oh. lagi kenapa buku ini bagus biar saya bisa. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih Mbak Rina. Jadi kalau Uh, izin ya kak ini atau mau aja yang ngasih penutupnya? Halo. apakah suaranya terdengar jelas? Oke okay. kenapa buku ini menurut kami baik bagus untuk dibaca? Karena buku ini bisa menyadarkan kita bahwa nggak ada yang nggak ada yang salah dengan menerima diri kita padanya. saya belajar agak nihilis sih di sini ada nihilisme sedikit ada I don't know sedikit atau enggak tapi di sini belajar tentang itu dan enggak enggak apa-apa menyalahkan masa lalu, trauma, bla 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 gitu. Jadi ini buku beda dari yang lain dan bukan berani tidak disukai oleh orang lain tapi ini tentang kita sih kalau ini. Enggak kalau orang-orang pasti udah lah. Kenapa aku harus disukai oleh orang lain gitu? Jadi kalau buku ini ternyata enggak tentang itu. Jadi bagus. Oke, okay. terima kasih untuk grup 13, terima kasih untuk Kak Sabira dan tadi Kak Heni atas paparannya. Selanjutnya, kita tarik nafas dulu, akan kita akan beralih ke grup 14. Dan untuk teman-teman sobat baca sekalian, jangan lupa nanti di akhir acara ada polling ya. Untuk grup 14, Kak Rahel, apakah sudah siap? Karahil kayaknya masih ke ya. Oh, oke. Okay. Okay, yeah. Selamat oh, siang. Terima kasih teman-teman untuk kecepatannya mewakili grup 14. Karena saya pantang mundur, maju terus, jadi <laughs> saya sendirian. <laughs> Kali ini saya akan mempresentasikan novel Ariadne karya Jennifer Saint, yang baru saja diterjemahkan oleh penerbit Mizan dan baru terbit juga Agustus 2023 diterjemahkan oleh Ambita Dianingrum dan novel ini mengambil dari kisah mitologi Yunani. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, okay. untuk hal yang akan disampaikan saya pada kali ini ada pendahuluan, ada sinopsisnya, simbol di sampul Ariadne yang berhubungan dengan isi ceritanya, kelebihan novel ini, kekurangannya dan kesimpulan di akhir. Untuk uh, pendahuluan, kenapa, kita, uh, kenapa saya memilih uh, novel dengan judul "Ariadne" ini, Karya Jennifer Saint. Karena akhir-akhir mm, ini memang banyak sekali novel yang diceritakan, yang diambil dari retelling uh, mitologi Yunani, dan uh, salah satunya "Ariadne" ini adalah tokoh yang jarang diceritakan di buku-buku lain. Jadi porsinya sedikit sekali, kalaupun googling juga hanya sedikit sekali porsinya. Dan selain itu temanya juga uh, universal yaitu tentang cinta, cemburu, pengkhianatan, kesombongan yang tidak lekang oleh waktu. Dan sebelumnya saya, uh, saya ingin memberikan trigger warning karena di novel ini juga di ada konten bunuh diri, kekerasan seksual dan adegan kekerasan yang sadis. Aku lanjut dengan sinopsisnya. Untuk novel Ariatni ini menceritakan tentang Ariatni seorang putri kereta dan juga putri dari Raja Minos yang menakutkan. Ariadne ini memiliki seorang saudari, saudari yang bernama Fedra dan mereka itu tumbuh di istana. Sedangkan di bawahnya ada underground labirin yang ditinggali oleh adik mereka berdua bernama Minotaurus, yaitu monster setengah banteng setengah manusia. Dan Minotaurus ini adalah aib bagi uh, Raja Minos, karena dia eh, hasil dari eh, hubungan terlarang antara eh, istri Raja Minos dengan banteng yang dikirim oleh Poseidon, dan akhirnya kutukan itu eh, menghasilkan Minotaurus yang meminta tumbal nyawa setiap tahunnya ketika Teseus datang untuk memusnahkan Minotaurus, eh, Ariadne tuh tidak menganggapnya sebagai ancaman. Bagi Ariadne, pria itu justru membawa cinta dan kebebasan. Tapi karena cinta ini buta, maka Ariadne ini eh, melakukan hal yang bodoh sehingga dia di di dikibulilah seperti itu ya, dikerjai oleh si Teseus. Dan eh, dengan itu Ariadne sudah mengkhianati keluarganya juga dan juga menentang para dewa. Nah, novel ini merupakan novel feminist retelling yang menyorot tentang para wanita di mitologi Yunani ini. Mereka yang uh, berjuang untuk menjadi lebih baik dan mereka yang selalu mendukung para pria ini, tetapi mereka yang mendapatkan hukuman seperti itu. Dan uh, genre novel ini adalah se fiksi sejarah dan fantasi. Oke, selanjutnya aku akan bercerita tentang simbol-simbol e, di cover novel Ariadne karena berhubungan dengan isi novel ini. Yang di kiri atas bisa kelihatan ada manusia setengah banteng. Itu melambangkan Minotaurus adik Ariadne yang merupakan monster hasil hubungan terkutuk antara ibunya pasif dengan seekor banteng kiriman Poseidon. Jadi latar belakangnya adalah Minos ingin menguasai kereta dan menjadi orang yang paling berkuasa mengalahkan saingan-saingannya yaitu saudara-saudaranya saudara -saudara sendiri dan akhirnya Poseidon mengabulkan dengan mengirimkan banteng Minos berjanji ingin uh, dia akan memberikan persembahan banteng tersebut kepada Poseidon tetapi dia melihat banteng itu begitu cantik dan indah sehingga dia mengibuli Poseidon dengan memberikan Um, persembahan yang lain, di situ Poseidon marah dan dia mengutuk Pel Minos dengan membuat si Pasife, istrinya ini um, memiliki gairah kepada si banteng. Jadi um, mereka berhubungan dan menghasilkan Minotaurus yang menjadi monster um, yang hidup di labirin di bawah tanah. Tapi karena satu hal, dia meminta nyawa untuk uh, di sebagai tumbal lah seperti itu karena latar belakangnya adalah anak Pose uh, sorry anak Minos uh, itu dia di trip di pada saat perang dengan Athena dia dikibuli sama orang Athena sehingga dia tewas dan uh, Minos marah sehingga ketika dia menguasai Athena dia meminta tumbal nyawa 14 orang setiap tahunnya untuk diberikan kepada Minotaurus nah disitulah Kepala banteng ini sebagai lambangnya. Lalu di sebelah kanan ada kapal laut melambangkan berbagai kejadian penting di dalam hidup Ariadne dan bagaimana kapal ini juga merupakan simbol harapan dia untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Tetapi nanti ada berhubungan dengan endingnya. Aku nggak mau spoiler, jadi nanti dibaca aja sendiri. Akan tahu bagaimana si kapal laut ini begitu penting, simbol penting di dalam kehidupan Ariadne Lalu yang di sebelah bawah kanan ada anggur, itu melambangkan makanan yang dikonsumsi Ariadne yang membuat dia bisa bertahan hidup ketika dia ditinggalkan oleh Teseus di Pulau Naxos, di mana Ariadne itu ditinggalkan sengaja untuk dibiarkan mati seperti itu. Dan anggur ini juga merupakan simbol dari Dewa Dionysus yang merupakan Dewa Anggur. Kelak Dionysus ini menjadi suami Ariadne. Lalu Medusa di sebelah kiri bawah ini adalah simbol terkenal ya di mitologi Yunani. Dia adalah e, sosok perempuan cantik tetapi dikutuk e, menjadi monster. Dan nanti kita bisa melihat ke, kesamaan persamaan nasib keduanya yang begitu dekat. Padahal ceritanya tidak e, terlalu banyak porsinya Medusa di novel ini tetapi berkaitan sekali dengan kisah Ariadna. Berikutnya. Aku ingin bercerita tentang, oke, okay, kelebihan novel ini. E, Ariadne diangkat dari kisah mitologi Yunani yang jangan diceritakan di buku lain. Melalui tokoh Ariadne dan Fedra yang kebetulan menjadi narator di cerita ini, pembaca itu diajak untuk melihat sisi yang berbeda dari Minos. Di awal novel diceritakan Minos adalah pria yang berkuasa dan bijaksana, tapi nanti akan e, kita ketahui sisi gelap dari Minos dan dewa-dewa lain seperti itu. Dan uh, para pria-pria di novel ini juga memiliki uh, dark background dan mereka memiliki ego yang tinggi sehingga mereka uh, bisa menyebabkan para wanitanya menderita. Lalu hal-hal uh, menarik dari novel ini adalah isu-isu penting, uh, diantaranya adalah peran ibu sebagai pelindung keluarga dan ada rasa bersalah ketika si ibu ini mothering anaknya, tetapi hal itu tidak terjadi pada sisi, -sisi ayah. Hubungan antar keluarga dan pasangan, keberanian perempuan yang menyelamatkan laki-laki, cinta buta, dan juga uh, survival, seperti itu. Nah ini adalah salah satu quote yang menarik dari buku ini. Mereka lah penyebab dari penderitaan mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah memahaminya, ada di halaman 356. Dan kekurangan novel ini karena ceritanya tentang Ariadne agak sedikit kurang fokus karena terlalu banyak tokoh yang dimasukkan. Walaupun itu sebenarnya menjadi hal yang menarik juga karena kita bisa melihat sisi gelap dari para dewa mitologi Yunani seperti itu. Dan kesimpulannya, novel ini sangat layak untuk dibaca. Isu-isu dan tema yang diangkat di novel ini semuanya masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Novel ini juga memiliki struktur yang menarik, berisi drama, perang, dan ketegangan yang bisa memuaskan pembaca. Tapi di sisi lain, novel ini memiliki narasi dan diksi yang cantik, yang puitis, sehingga hal-hal yang berbau kekerasan itu juga bisa tertutupi dengan kemasan yang baik, seperti itu. Dan pesan dari penulis yang ingin disampaikan adalah, keserakahan selalu mengakibatkan kehancuran. Dan... Buku ini cocok sekali didiskusikan oleh klub buku karena banyak sekali isu yang bisa dibahas di sini. Demikian presentasi dari grup 14. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Rahel atas presentasinya. Ini Makasih. bukunya menarik sekali ya. Dan keren sekali Kak, meskipun sendiri tetap gas ya Kak ya. kasih. <laughs> Oke, lanjut. Uh, kita tanya-jawab ya kak ya, 5 menit dari sekarang. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan untuk raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Tadi kelihatannya banyak nih yang tertarik uh, dengan novel Ariadne ini. Nih, ada pertanyaan. Oke, nih ada Kak Arina Devina. Silahkan Kak Arina. Uh, Mbak Rachel ya mbak reser mau nanya, uh, ini bukunya kan uh, menceritakan tadi katanya uh, fiksi historis fiksi ya, uh, apakah uh, berarti kan ada jenal jenalisasinya dengan budaya di Indo gitu kan di Indonesia uh, di, kalau ditarik tuh apa nih benang merah selain yang tadi keserakahan mau mengakibat kehancuran tapi apalagi karena kan ada isu 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 uh -huh. kayak mothering, kayak peran pria gitu gitu mbak apa ya. yang bisa kita ambil untuk sekarang pelajaran hidupnya ke sekarang ini Terima kasih. Makasih. sebenarnya terkait dengan budaya patriarki juga, sih, di mana kalau di sini memang yang benang merah, isu yang paling bold dari novel ini adalah perempuan itu kerap kali menderita karena ulah laki-laki. Jadi, kalau yang aku dapat, kalau di zaman sekarang ini. Misalnya, ada kasus kekerasan seksual. Itu stigma masyarakat. Itu masih banyak yang menyalahkan pihak perempuan, dari cara berpakaian atau dari cara berjalan, dan lain sebagainya. Itu eh, ada kaitannya juga dengan eh, isu yang ada di novel ini. Seperti itu, oke. Okay. Terima kasih. Uh, lalu, ini ada pertanyaan dari kolom chat Kak. Kalau mau baca tentang mitologi untuk pertama kalinya, baca buku ini tuh bikin bingung nggak sih kak? Gitu. Oke, okay. nggak sama sekali nggak. Tadi uh, aku juga lupa nambahkan kalau novel Ariadne ini menjadi bisa menjadi gerbang pertama untuk teman-teman yang baru mau mencoba mengenal tentang mitologi Yunani. Karena uh, seperti aku juga setelah baca novel ini tuh aku juga jadi pengen cari buku non-fiksinya tentang Kisah mitologi Yunani yang lain seperti itu, dan narasinya enak sekali dibaca. Terjemahannya juga luas sekali, jadi nggak bingung sih. Ya, jadi itu terjemahan juga bisa diikuti dengan baik, ya maksudnya Enak ya. untuk dibaca, ya Kak. Ya, ya. Oh, okay. dari Kak Sih, kalau bisa disimpulkan, berarti ini berkaitan dengan kekuasaan, ya Kak. Ya, ya betul. Lalu ada nih dari Kak Henny. Uh, Kak penasaran deh dengan ilustrasinya. Itu menggambarkan situasi apa ya? Kan kalau tadi udah dijelaskan nih tentang simbol-simbolnya. Uh -huh. uh -huh. Nah, kalau ya ini mungkin yang dimaksud adalah ilustrasi keseluruhan gitu ya. Itu... Ilustrasi keseluruhan ya. Uh -huh. Oke. Okay. Uh, kalau untuk dari keseluruhan kisah Ariadne yang bisa aku ambil adalah Ariadne ini perempuan yang cerdas dan dia ini bisa Ingin mendobrak e, kekuasaan ayahnya yang mengekang dia. Dan e, karena kekuasaan ayahnya ini kan dia tadinya ingin dinikah, dinikahkan dengan pria yang tidak dia cintai. Jadi dia berani memberontak karena dia e, merasa saya ingin pergi, saya ingin jadi diri sendiri. Saya ingin melakukan hal yang ingin saya lakukan. Tetapi karena dia bertemu dengan pria yang salah jadi ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan e, harapan. menarik banget sih soal Ariadne ini. Uh, baca yang masih ada yang ingin bertanya. Ini masih ada waktu satu menit nih kalau mau tanya-tanya lagi tentang Ariadne ini. Kalau Kak, Rachel sendiri baca ini butuh berapa lama, Kak? Setebal itukah novelnya? Iya, ini novelnya, uh, sebentar aku cek halamannya. Ada 4, 448 halaman, ini aku baca sekitar lima hari. Cepat. Iya lumayan karena memang enak sekali sih mengalir jadi aku baca tuh kayak nggak ini nggak apa nggak terasa seperti okay. ini ya um, alurnya tuh pengen pengen jadi kita bisa buka lagi buka lagi gitu ya kak ya iya oke okay. Ah, ini ada lagi nih kak Rina Devina mau bertanya lagi silahkan kak Rina uh, Mbak Raisa udah pernah baca Mahabharata Uh, aku itu lama sekali, aku uh, agak lupa ceritanya. Uh, kalau dibandingkan dengan mitologi Yunani, gimana itu? Foto-fotonya uh, lebih rumit yang mana? Kalau mitologi Yunani dengan mitologi Mahabharata itu India atau Jawa gitu, menurut uh, Mbak. Kalau dibandingkan kerumitannya sih, sebenarnya sama aja ya, karena uh, terakhir juga aku baca tentang Drupadi. Itu juga dia juga salah satu uh, mirip ceritanya kan. Dia perempuan yang menderita karena ulah laki-laki gitu. Nah, ini ada ada miripnya juga sih dengan uh, kisah Ariat nih. Seperti itu, Kak. Makasih. Terima kasih, S. Rachel Wah, jadi grup 14 sudah selesai. Uh, Oke, okay, kita bisa Tarik nafas dulu ya. Kita lanjut untuk ke grup 15. Sekali lagi mau mengingatkan untuk teman-teman semua. Nanti di akhir acara akan ada polling. Jadi siapkan uh, pilihan terbaik kalian ya. Oke, okay, untuk grup 15. Apakah sudah siap? Ini ada tiga orang nanti yang akan jadi presentator ya. Ada Kak Nini, Kak Angel, dan Kak Putri. Mm -mm. Grup. 15. Uh, boleh di ini kak share screen. Uh, saya mau share screen butuh izin. Oh ya boleh ke panitia. Terima mungkin. kasih. Bisa dibantu sama kakak-kakak panitia -kak ya. sudah bisa belum kak um, sudah kak oke okay. oh, oke okay. 10 menit dari sekarang silahkan kak putri Bentar, kak oh, ini nggak bisa di hide ya Oh, Oke, okay. sudah. Selamat sore. Uh, ini ada di halaman awal ya. sudah. Halo, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 15 beranggotakan Ana Angel, dan Amaya. Kami akan memaparkan hasil review buku Rich dan Kreden karya Robert Kiyosaki. Nah, sebelum itu siapa sih Robert Kiyosaki? Dia adalah seorang investor, pengusaha, penulis, sekaligus motivator. Dia juga merupakan anak dari seorang pendidik yang dalam buku ini tuh dianggap sebagai ayah miskin. Jadi buku ini tuh seperti menceritakan kisah hidupnya dia, si Robert Kiyosaki. Bukunya sendiri ada banyak ya, ada 15 dan 10 diantaranya sudah diterjemahkan ke Indonesia. Untuk bukunya sendiri terdiri dari 9. Di bab awal dia menceritakan tentang masa kecilnya, yakni ketika dia bertemu dengan ayah kaya yang merupakan ayah dari temannya yang ngebantuin dia untuk belajar keuangan. Mulai ke tengah, mulai membahas pengetahuan yang harus kita miliki untuk mulai melek keuangan. Sampai di akhir bab, Robert membahas apa aja sih cara-cara yang bisa kita lakukan. Jadi, gak cuma teori aja yang dibahas di sini, tapi ada implementasinya. Kalau untuk gaya bahasa, saat kita membaca buku ini, kita seperti baca cerita. Jadi, untuk buku dengan topik finansial, buku ini sangat mudah dipahami untuk pemula seperti saya. Ilustrasinya juga mudah dipahami, misalnya aja ketika dia menjelaskan tentang arus kas. Lalu, apa sih yang menarik dari buku ini? Nah, jadi Robert Kiyosaki ini menunjukkan, "Ini loh perbedaan mindset antara orang kaya dan orang miskin secara general, yang mana ini diwakili oleh tokoh ayah kaya dan ayah miskin." Di ayah miskin ini digambarkan uh, sebagai orang yang cenderung cepat puas. Jadi ketika dia punya keinginan tapi nggak punya uang misalnya, ah oh yaudahlah nggak usah beli, nggak ada duit gitu. Sedangkan ayah kaya karena dia punya karakter yang nggak cepat puas. Jadi kalau dia menghadapi hal itu dia akan mengatakan gimana ya cara ngedapetinnya gitu. Nah jadi dia mau mengambil resiko untuk bertindak. Sedangkan ayah miskin lebih memilih untuk main aman kalau nggak punya duit ya udahlah gitu. Di buku ini Robert Kiyosaki juga menekankan pentingnya punya literasi keuangan. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan secara optimal dan kita, ya, kita meskipun saat ini kita mungkin punya uang gitu. Karena kalau kata dia, yang penting tuh bukan berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, tapi seberapa banyak sih uang yang bisa kita simpan Nah, dan ilmu basic yang harus kita pahami pertama kali menurut Robert Kiyosaki adalah bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Kenapa sih ini penting banget? Karena kalau katanya Pak Robert masih banyak orang yang menganggap liabilitas itu sebagai aset, contohnya rumah, mobil. Kenapa itu bukan aset? Karena ada biaya perawatan, ada pajak. Jadi, kalau nggak kita pakai, kita tetap ngeluarin duit. Nah, arus kas itu menurut Pak Robert juga penting, ya tunggu ya, juga penting karena uh, kita bisa melihat apakah keuangan kita ini sudah cukup sehat gitu dalam artian pengeluaran kita ini sudah lebih sedikitkah dibanding pemasukan gitu. Nah, untuk bisa memanfaatkan aset yang kita miliki itu tadi, gimana caranya kalau kita nggak punya literasi keuangan? Untuk membangun aset aja kita butuh kecerdasan keuangan. Untuk melihat mana sih yang prospeknya bagus, itu untuk bisa mengalahkan ego kita terhadap uang, dan untuk bisa berpikir secara bijak, tentu kita harus melatih pikiran kita dengan baik. Misalnya, seperti yang terjadi sama ayah kaya dan ayah miskin tadi, ketika mereka menginginkan sesuatu, memang mereka berdua nggak langsung membeli barang tersebut, tapi dalam prosesnya, ayah kaya itu berusaha memanfaatkan keinginannya, hasratnya untuk memikirkan gimana sih cara terbaik untuk mengembangkan dirinya supaya dia bisa menambah penghasilan. Sedangkan yang satu dia memilih untuk membunuh hasratnya dan ya udah seperti tidak ada apa-apa gitu. Jadi dia membunuh hasratnya gitu. Jadi berhati-hati ya sama pikiran kita karena pikiran kita itu yang dilatih dengan baik itu sebenarnya bisa membimbing kita untuk eh, mendapatkan kekayaan. Nah, untuk berikutnya saya persilakan Kak Maya untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, uh, Ana. Apakah suaraku kedengaran dengan jelas? Jelas, Kak. Oke, okay. uh, kayaknya slide-nya mundur satu slide ke belakang, membangun aset tunggal. Oke, okay, tadi aku melanjutkan presentasi Ana. Sebelumnya, Ana membahas soal aset dan liabilitas, salah satu hal menarik nih soal tentang buku ini adalah bagaimana ayah kaya menyampaikan kearifan yang penting ini untuk Robert kecil gitu bahwa sebelum orang mem membangun aset gitu ya kan di sini Robert Kiyosaki selalu menekankan orang kaya tuh membangun aset sendiri fokus membangun aset sendiri tapi sebelum membangun fokus membangun aset real ayah kaya tuh mendorong Robert untuk fokus membangun aset tunggal salah satu kearifan yang diajarkan ayah kaya adalah aset tunggal yang paling kuat yang dimiliki manusia itu adalah pikiran gitu. Jadi pikiran yang dilatih dengan baik itu bisa membimbing seseorang menuju kekayaan yang besar dan sebaliknya pikiran yang nggak dilatih dengan baik akan menuntun seseorang menuai hasil yang sebaliknya gitu. Uh, next. Nah ini dia mindset yang banyak dimiliki oleh orang-orang kelas menengah orang-orang yang tidak kaya gitu ya. Saya akan menyebut orang tidak kaya karena orang miskin tuh kayak agak nyelekit gitu ya. Uh, kebanyakan orang berpikir untuk mendapatkan uang, mereka harus memiliki pekerjaan yang bagus. Mereka harus bekerja keras biar digaji dengan besar, lalu menabung uang mereka. Ketika mereka punya keinginan, mereka akan membelanjakan tabungan mereka untuk mencapai keinginan itu. Nah, Robert Kiyosaki berprinsip orang kaya tuh nggak kayak gitu. Orang kaya tuh nggak akan menukarkan waktu yang mereka miliki dengan Gaji harian atau bayaran per jam, gitu. Mereka akan fokus untuk membangun aset, dan untuk membangun aset ini, seseorang perlu memiliki apa yang disebut sebagai kecerdasan keuangan. Next, menurut Robert Kiyosaki, kecerdasan keuangan ini akan menuntun kita untuk menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan. Ini ada beberapa item yang oleh Robert Kiyosaki disarankan agar kita pelajari. Kalau orang ingin uh, mencapai kecerdasan keuangan atau membentuk kecerdasan keuangan, seseorang perlu untuk punya kemampuan memahami laporan penghasilan. Karena kelak dia akan mengelola banyak uang gitu ya. Kalau dia nggak tahu caranya mengelola uh, penghasilan, orang sekaya apapun pasti jatuh miskin juga kalau nggak pandai-pandai mengelola penghasilannya. Ini ada tiga yang lainnya, tapi mungkin saya akan next aja karena waktunya terbatas. Silakan an. Next slide please. Sudah di next kak? udah ya, nggak nggak nongol sih. Um... Oke. Okay. Seberapa praktis sih buku ini? Jadi karena buku ini menceritakan pengalaman pribadi Robert ya, Robert Kiyosaki seorang bisnismen dan investor. Jadi apa yang dia tulis di sini adalah step by step yang dia lakukan untuk uh, menemukan peluang peluang berinvestasi, cara cara yang dia tumpu untuk meningkatkan pengetahuannya meningkatkan kapasitas dirinya dalam dalam rangka mencapai kecerdasan finansial. Jadi Robert tuh nggak pelit untuk berbagi step by stepnya. Dia juga ngasih tahu nih untuk yang baru ingin memulai step by step atau hal-hal yang perlu dipelajari uh, oleh orang-orang yang ingin membangun bisnis sendiri ini tuh apa aja gitu Jadi uh, cukup teknikal dan karena itu dia bisa uh, dipraktekkan gitu. Jadi dia cukup praktis. Selanjutnya. Dengan segala insight yang begitu kaya dan mencerahkan dari buku ini, buku ini juga nggak luput dari kekurangan-kekurangan. Yang pertama tuh uh, Robert dalam mencapai, menurut uh, Robert Kiyosaki, oh, maksud saya cara-cara yang dipaparkan Robert Kiyosaki untuk mencapai kekayaan ala dia dalam buku ini. Tidak sepenuhnya bisa dipraktikkan oleh setiap orang ketika Anda tidak, misalnya, teman-teman nggak -teman punya cita-cita untuk jadi investor, nggak punya cita-cita untuk jadi bisnismen. Teknik-teknik ini akan mentah aja, gitu. Tidak akan cocok untuk teman-teman yang kedua. Buku ini tuh tampaknya diperuntukkan bagi mereka yang baru ingin memulai, semacam one on one, gitu. Basic, jadi untuk teman-teman, kalau sudah pernah menjajal dunia bisnis, sudah pernah masuk dunia bisnis, mungkin teknis-teknis uh, yang dibahas dalam buku ini itu sudah teman-teman praktekkan. Jadi akan kurang relate lagi. Meskipun demikian, kearifan-kearifan tentang uang dan kekayaan di dalam buku ini tuh bisa relate dibaca oleh siapa aja, baik yang masih pemula dalam bisnis maupun yang udah advance Oke, okay, terima kasih untuk grup 15 atas presentasinya. Kita lanjutkan ya untuk Q&A. Oke, ini sudah ada satu penanya Kak. Yaitu ada Kak Rostini. Silahkan, Kak Rostini. Uh, baik, terima kasih. Mohon maaf, saya lagi di tempat umum, jadi agak berisik. Uh, yang pertama, saya mau tanya, buku ini terbit tahun berapa? Pertama kali ya, bukan, bukan versi terjemahannya, tapi tahun uh, buku aslinya. Yang kedua, eh uh, tentunya buku ini kan udah lama banget ya ditulis uh, apakah buku ini masih relate dengan kondisi zaman sekarang di tengah kita yang sudah uh, mengenal bahkan cryptocurrency dan uh, apa uh, pasar di ada online gitu seberapa relevansinya terus yang ketiga uh, apakah Robert Kiyosaki ini ada menerbitkan buku lagi uh, recently gitu uh, dalam yang katakanlah kurun lima tahun terakhir ini terima kasih Terima kasih ya kak. E, mungkin saya akan menjawab nomor dua. Masih relate nggak buku ini e, di zaman sekarang? Tentunya masih karena buku ini juga nggak hanya membahas soal cara-cara e, kita mencapai kekayaan, tapi juga karakter seperti apa sih yang dimiliki oleh orang kaya yang bisa kita tiru. Dan menurut saya ini tidak lekang e, oleh zaman ya, gitu Jadi masih bisa relate sampai sekarang. Mungkin dari kak Amaya bisa menambahkan. Uh, kalau soal pertama kali buku ini terbit itu tahun 1997 gitu ya, uh, apakah bukunya, uh, apakah masih relate sama keadaan sekarang? Menurutku yang akan selalu relate itu adalah, uh, apa namanya, kebijaksanaan-kebijaksanaan ayah kaya yang di... Ceritakan kepada Robert Kiyosaki Dan disampaikan Robert Kiyosaki kepada kita Misalnya tentang Jika ingin uh, Orang tuh sebanyak apapun Mereka punya duit Kalau mereka nggak bisa mengelola Mereka hanya tahu belanja Nggak punya pemasukan tambahan gitu ya Atau nggak punya side hustle gitu Tetap duitnya bakal habis Kalau mereka nggak pandai menabung gitu Aku sendiri menemukan banyak hal-hal yang reflektif setelah membaca buku ini kalau Robert Kiyosaki itu sempat bilang ketika dia menginginkan sesuatu dia nggak akan ambil dari tabungannya untuk membeli hal yang dia inginkan itu tapi dia akan mencari cara uh, bisnis apa yang bisa saya kerjakan supaya saya punya duit lagi dan bisa membeli apa yang saya inginkan gitu jadi hal-hal kearifan kearifan semacam itu itu tuh mas saya pikir akan selalu relate di setiap zaman gitu ya meskipun di hari ini soal cryptocurrency gitu. Uh, Apakah dengan segala macam cara untuk mencapai kekayaan, apakah buku ini masih relevan untuk diterapkan? Saya kira cukup relevan, gitu ya. Kita tidak harus menjadi, kita tidak harus mencapai kekayaan dengan caranya Robert Kiyosaki, gitu. Dalam buku ini pun, sebenarnya Robert Kiyosaki tuh memberi penafian, gitu, ngasih disclaimer bahwa apa yang saya ceritakan dalam buku ini adalah apa yang saya lakukan, tapi orang-orang punya cara mereka uh, untuk mencapai kekayaannya sendiri dan mereka punya hal yang ingin mereka kerjakan sendiri nggak harus jadi investor e, di bidang properti nggak harus main saham seperti Robert Kiyosaki gitu kalau mau mau main kripto juga boleh-boleh aja gitu ya yang paling penting adalah mesti tahu aturan mainnya mesti tahu gimana caranya biar itu nggak e, melanggar hukum biar itu nggak merugikan orang lain biar biar tidak menciptakan kejahatan yang akan membuat kita uh, tersandung kasus hukum gitu. Yang penting punya basic uh, literasi keuangan yang ngerti kita ini lagi main apa, kita ini sedang menjajal apa, paham risiko risikonya gitu. Itu sih yang diajarkan buku ini. Jadi makanya kami uh, tadi bilang bahwa buku ini tuh ngasih pencerahan gitu ya, ngasih kesegaran perspektif soal uang. nggak cuma uh, ngasih step by stepnya cara menjadi kaya gitu, tapi tahu kalau kita pengen jadi kaya atau mencapai level finansial tertentu pengetahuan macam apa aja sih yang harus kita bekalkan kepada diri kita gitu. Jadi kalau misalnya seperti mbaknya tadi bilang, um, misalnya orang yang nyoba cryptocurrency, selama dia paham banget lika-likunya gitu ya, seluk-beluknya, A to Z-nya, monggo oh silakan. Ada banyak cara untuk mencapai kekayaan, ada banyak cara yang ingin dikejar orang dan um, mereka bisa me -me mengejar itu dengan caranya masing-masing gitu, tapi basicnya tuh ada dulu, dan buku ini salah satu uh, pintu untuk punya wisdom seputar uang dan kekayaan gitu sih. Terima kasih. Berarti untuk membaca buku ini, nggak harus punya background ekonomi dan akuntansi gitu ya Kak? Maksudnya untuk umum-umum tetap bisa dibaca kan Kak ya? Betul bisa. Kak. Hmm, okay. Terima kasih untuk grup 15. Karena waktu sudah habis, oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, untuk selanjutnya ini kelompok terakhir ada grup 16. dengan Leoparded Prince. Apakah Kak Minanti nanti dan kawan-kawan sudah siap? Uh, iya, saya sudah siap. Bisa saya share screen? Oke, okay, silahkan untuk panitia. saya belum bisa share screen. Um, uh, but, but I, you cannot start screen share while the, the other participant is sharing. Masih ada yang share screen ya? Mungkin Kak okay, kita bisa dibantu. Gak ada kan? Gak ada yang share. Cukup oh iya di... sudah 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 hmm, sudah terlihat, kah? sudah 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 Uh, selamat sore teman-teman, saya Denny, uh, Dina, Jenka, dan Mbak uh, yang hari ini berhalangan untuk ikut akan mempresentasikan tentang uh, bacaan kami yaitu dari Le Petit Prince atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pangeran Cilik nomor kami novel tipis yang sangat menarik. Uh, agak deg-degan Uh, membahas Lepetit Prince karena fansnya pasti banyak banget biarpun novelnya sedikit ini. Jadi uh, Lepetit Prince ini negara asalnya Prancis ditulis oleh Antoine mm -hmm. de Saint-Exupéry. Uh, penerjemah bahasanya ada Henry Chamberlain uh, diterbitkan oleh PT Gramedia Pusaka Utama kebetulan yang saya beli ini terbitan Juni 2023 tebalnya 120 halaman untuk berikutnya berkenalan dengan Pangeran cilik dalam lima babak akan dijelaskan oleh Dina. Silahkan Dina. Ya, terima kasih Kak Deni. Jadi berkenalan dengan Pangeran Cilik dalam lima babak, yaitu, jadi sebenarnya jumlah bab dalam buku ini ada 26 bab. Eh, sorry, sorry, 23 bab. Jadi, tapi kita bagi ke dalam lima babak, gitu. Babak pertama itu uh, adalah tentang pertemuan tokoh aku yang seorang airman craft atau pilot pesawat dengan Pangeran Cilik, jadi kisah buku ini dibuka dengan karakter aku yang dari awal hingga akhir cerita tidak diketahui namanya, yang terdampar di Gurun Sahara karena pesawat terbangnya mogok. Ia sendirian uh, tanpa seorang pun kawan dan hanya berbekalkan air minum yang hanya cukup untuk satu minggu nah di tengah kebingungannya itu karakter aku bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana gitu lalu karakter aku tadi kemudian menyebut eh, bocah laki-laki tersebut dengan sebutan pangeran cilik nah melalui pertemuan ini aku dan pangeran cilik mengobrol tentang berbagai hal hingga eh, tokoh aku tadi mengenali pangeran cilik lebih dalam Pangeran Cilik ini juga banyak bertanya dan secara tidak sadar ia menceritakan siapa dirinya tentang planet tempat dia berasal, tentang bunga mawar peliharaannya, tentang pohon baobab dan tentang perjalanannya melintasi planet-planet lain hingga akhirnya ia mencapai bumi. Lalu babak kedua adalah tentang kehidupan Pangeran Cilik di planetnya. Pangeran Cilik mengaku datang dari planet lain yang diketahui bernama B612. Pangeran hmm. Cilik tinggal di planet B612, itu adalah sebuah planet kecil dengan rutinitas membersihkan benih pohon baobab dan menggosok gunung berapi yang ia gunakan untuk memasak sarapan. Nah Pada suatu pagi, ia mendapati sepuntur mawar cantik berada yang berbeda dari bunga biasanya tumbuh di planetnya dan ia sangat takjub pada mawar yang indah itu. Jadi yang tadinya pangeran cilik kesepian di planet kecil itu, dia mendadak kesepiannya itu lenyap gitu. Nah, tapi sikap mawar yang manja dan angkuh membuat pangeran cilik tidak nyaman lalu pada suatu sore ia bertolak ke planet lain dengan memanfaatkan migrasi burung-burung untuk mencari teman lainnya lalu ketika uh, berangkat ke planet lain pangeran cilik bertemu dengan tokoh-tokoh di beberapa planet uh, yang pertama uh, uh, dia bertemu uh, pangeran cilik itu membawanya dan mempertemukannya dengan berbagai macam orang dewasa gitu. Yang pertama ada raja yang membawa membawanya banyak uh, pertemuan dengan orang dewasa. Hmm, ada raja yang suka memerintah orang lain namun tidak dapat melihat keindahan planetnya sendiri karena jubah panjangnya yang menutupi planet tersebut. Lalu ada seorang yang sombong yang suka sekali dipuji yang hmm. tidak ya yang tidak mendengar keluhan orang lain lalu kemudian pangeran cilik ke planet ketiga dihuni oleh seorang pemabuk yang terus-terusan mabuk agar ia lupa atas rasa malunya sebagai pemabuk nah di planet planet keempat bertemu dengan pengusaha yang sibuk menghitung hal-hal yang dimilikinya hingga melupakan hal-hal yang berguna bagi dirinya lalu di planet kelima pangeran cilik bertemu dengan penyulut lentera yang terikat pada tugasnya hingga dia kelelahan. Dan yang terakhir, planet yang dihuni oleh seorang ahli ilmu bumi yang mengaku mengetahui semua hal tentang planet namun tidak pernah beranjak dari tempat duduknya untuk berpetualang. Ia hanya menyaksikan dan mendengar dari orang lain. Nah, bagi Pangeran Cili, orang dewasa yang dia temui di berbagai planet itu begitu aneh dan ganjil sekaligus luar biasa. Nah, babak keempat dan kelima akan dijelaskan selanjutnya oleh Zainka. Silakan Zainka. Silakan Zainka. Oke, apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah, sudah. Oke, okay. uh, baik selanjutnya itu lanjut kepada babak empat, di, di, di hal ini pertemuan pangeran ciri dengan tokoh-tokoh di bumi. Ada tokoh-tokoh yang ditemui pangeran cilik, itu ada ular elurun, bunga kelopak, bunga kelopak tiga, kebun mawar, rubah, tulang laser pertapi, dan yang terakhir ada penjual pil anti um, haus. Kemudian uh, di babak yang lima ini, perpisahan tokoh aku dengan pangeran cilik. Uh, da dari di babak 5 ini ada satu quotes yang uh, di halaman 110 yang berbunyi hanya tampak satu kilat kuning dengan pergelangan kakinya, sejenak ia tidak bergerak ia tidak berdiri ia rebah dengan pelan bagi pohon tumbang tanpa bunyi karena pasir Nah tokoh aku di sini menceritakan kondisi hal Said itu ketika ia mulai uh, se kehausan lalu uh, pilot dan pangeran ciri datang ber, uh, melintasi gurun dan akhirnya uh, menemukan sebuah gurun. Kemudian keesokan harinya pengamen ciri berbicara kepada ular, ia menjadi sangat tersah, apalagi ketika pengamen ciri mengucapkan selamat tinggal. Uh, baik selanjutnya, slide selanjutnya. Uh, baik di sini ada alur, kemudian ada toko-toko dan latar setting dan penokohan alurnya, uh, alur maju-mundur namun dominan uh, alur mundur karena lebih menceritakan dari mana panggilan ciri berasal pilot uh, aku ini di berasal, uh, kemudian juga uh, bagaimana perjalan dia sampai ke bumi kemudian toko-tokonya -toko -toko seperti yang tadi telah di kita dengarkan, ada toko aku yang sebagai pilot uh, ciri kedalaman untuk ya. tokoh eh, latar settingnya eh, di beberapa tempat, namun eh, termasuk juga ada planet dan kerajaan. Nah eh, di pendokohan tokoh-tokoh eh, di novel tersebut eh, eh, karakternya itu sepanjang cerita mengingat novel eh, karena tipis dia tidak banyak mengalami perubahan. Tokoh-tokoh eh, di novel ini cenderung abu-abu, tidak hitam putih seperti dongeng anak pada, dongeng -anak pada umumnya. Jadi uh, contohnya seperti uh, raja yang ambisius dan gila hormat, tetapi dia tetap memiliki kebijaksanaan. Uh, mungkin itu saja saya kembalikan kepada Dani. Terima kasih. Oke, okay, uh, apa yang membuat buku ini menjadi menarik? Yang pertama, karena perlu terjemahkan ke lebih dari 250 bahasa ya. Uh, kenapa? Karena menurut saya dari buku ini gaya penulisannya buku yang cukup singkat uh, dan lugas, tapi mudah dimengerti gitu. Uh, meskipun buku ini ditujukan untuk orang dewasa, tapi sepertinya buku ini juga bisa dibaca oleh anak-anak. Uh, yang kedua, uh, yang ketiga personifikasi yang digunakan dalam ceritanya. Penulis banyak menggunakan simbol-simbol yang mengartikan pada sifat-sifat tertentu gitu. Contohnya di pada bab saat Pangeran Cilik membersihkan planetnya dari pohon baobab, dia bilang bahwa kenapa sih dia mau melakukan rutinitas membosankan itu setiap hari gitu? Karena hal-hal kecil itu kalau misalkan dibiarkan itu akan menjadi hal besar. Benih-benih baobab kalau misalkan tidak dihilangkan setiap hari pohonnya akan jadi besar dan merusak planetnya gitu. Itu ada pesan tersirat bahwa kalau misalkan kita uh, memelihara hal-hal kecil yang buruk dalam diri kita, suatu saat itu akan menjadi besar dan bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Kemudian ada ilustrasi. Saya hitung ada 46 ilustrasi di dalam bukunya yang membantu kita sebenarnya memahami bagaimana sih imajinasi dari penulis itu sendiri gitu. Dan selain itu yang paling penting juga banyak sekali pesan-pesan yang tersirat yang bisa ditafsirkan masing-masing dari para pembacanya gitu. Makanya ketika membaca buku ini, ketika baca buku yang udah selesai, justru uh, pikiran kita yang nggak selesai untuk memikirkan sebenarnya apa sih maksud dari buku ini gitu. Justru buku inilah yang menjadi pembuka gerbang untuk kita uh, berpikir lebih mendalam tentang apa yang dimaksud sama penulis. Itu sih. Ini presentasi dari kelompok kami. <tuh> Terima kasih untuk grup 16 atas presentasinya kita lanjut langsung untuk tanya jawabnya ya 5 menit uh, untuk teman-teman yang mau tanya jawab silahkan uh, untuk raise hand atau mengetik di kolom chat ya ini buku memang menarik sekali ya kak ya uh, seperti kayak buku anak-anak tapi ternyata di dalamnya banyak sekali pesan-pesan uh, yang ini enggak anak-anak banget gitu iya enggak sih kak Uh, iya karena uh, saya kira juga ini bukunya awalnya untuk anak-anak gitu. Tapi bahkan di halaman pertama sebelum kita masuk isi bukunya gitu, Anton anderson yuri gitu, juga bilang gitu kepada anak-anak, aku mohon maaf karena mempersembahkan buku ini kepada orang dewasa uh, karena orang dewasa itu uh, apa ya orang-orang yang kesepian gitu. Kalaupun buku ini untuk anak-anak ya ini buku untuk anak-anak yang akan menjadi orang dewasa. Ya, ini ada pertanyaan. Yang uh -huh dari Kak Nur Raffi mm -hmm. kalau boleh tahu, menurut grup 16, kekurangan dari buku ini apa ya? soalnya tadi belum disebutkan ya mungkin oke okay. uh, kekur uh, kekurangan ya, uh, kenapa kami nggak menyebutkan kekurangan bukunya karena lagi-lagi uh, kami pembaca awam yang kayaknya nggak punya pisau untuk memotong uh, karena ke uh, memotong buku ini lebih mendalam, karena keilmuan kami juga berbeda makanya kami cuma memaparkan hal-hal yang bisa kami tangkap, hal-hal yang kami suka dari bukunya gitu. Kalau masalah kekurangan, kayaknya uh, menurut saya, saya nggak bisa sampaikan karena yang saya tangkap di buku ini hanyalah hal-hal yang saya suka. Kayaknya saya nggak punya keilmuan lebih mendalam. Tapi kalaupun misalkan uh, apa namanya uh, keambiguitasannya dianggap sebagai kekurangan, mungkin itu sih. Tapi lagi-lagi menurut saya itu bukan uh, bukan kekurangan menurut saya gitu karena buku ini akan membuka Percakapan lebih banyak, membuka diskusi yang lebih banyak. Makanya, buku ini dibuat, menurut saya terbuka gitu, kayak misalkan. Siapa sih sebenarnya Pangeran Cilik? Gitu, ini benar-benar ada orang yang datang dari suatu planet, turun ke bumi kah? Atau Pangeran Cilik adalah halusinasi dari sosok aku yang terdampar di Sahara, begitu lama orang dehidrasi itu kan muncul ini ya muncul apa namanya bisa muncul halusinasi gitu kan itu tidak dijelaskan di bukunya itu mungkin tidak jelas tapi menurut saya bukan kekurangan gitu karena kita bisa membuka diskusi lebih banyak terkait siapa sih sebenarnya pangeran cilik dan siapa sih sebenarnya uh, tokoh aku ini yang ditulis oleh Antoine de saint Story. itu sih uh, kalau dari saya mungkin uh, salah satu kekurangannya memang buku ini tipis ya cuma 120 halaman. Cuman karena saya orangnya tuh pemikir gitu, jadi setiap bab itu e, bacanya harus pelan-pelan gitu. Jadi karena ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa itu tadi yang dimaksud keadaan kita pembaca awam. Jadi e, apa namanya kalau ingin membedah Dalemannya buku ini apa sih maksudnya yang ingin disampaikan penulisnya itu kita jadi lama gitu bacanya gitu jadi karena di setiap terk itu dia ada quotes quotes uh, filsafat yang ya itu uh, apa namanya pesan tersiratnya itu hmm. apa ini ya apa ini ya gitu uh -uh, kayak buku uh -huh. ini emang dituju dibuat tipis bukan untuk menjelaskan tapi untuk membuka ruang diskusi lebih dalam lagi betul betul membuat kita sebagai pembaca juga jadi ini ya kak ya pikir gitu ya Iya gitu. Ada salah satu bab yang paling saya suka ketika dia bertemu dengan Rubah sebelum dia ketemu sama si tokoh aku ini gitu. Rubah itu bilang terkait dengan menjinakkan. Memangnya sebenarnya apa sih itu menjinakkan kan? Rubah itu bilang menjinakkan itu adalah ketika kita membuat pertalian dengan Uh, makhluk lain gitu Misalkan membuat hubungan mungkin Pertemanan, persahabatan dengan orang lain Caranya dengan seperti apa gitu Dengan melakukan rutinitas setiap hari Kalau misalkan anak kecil menjinakkan rubah Dia dengan cara ketemu sama rubahnya setiap hari Terus bisa bicara Sama rubahnya, dia selalu datang di tempat yang sama Jadi uh, rubahnya Merasa bahwa dia ada ikatan dengan si pangeran kayak ini gitu. Terus juga dikatakan konsep uh, penjinakan yang dimasukkan sama penulis di dalam cerita itu adalah uh, bukan hanya buat pertalian atau hubungan, tapi juga bertanggung jawab selama lamanya tentang apa yang dijinakan. Gitu. Ketika kita uh, berusaha mempunyai satu hubungan, menjalin hubungan dengan orang-orang atau dengan orang lain, ya hubungan itulah yang harus dijaga. Gak bisa semata-mata kita langsung putus aja tali silaturahminya. Gitu. Saya menangkapnya itu sih dan itu menurut aku dalam sih jadi artinya kalau kita ingin uh, apa namanya membangun uh, hubungan relasi yang baik dengan orang lain kita harus menjimakannya gitu dalam tanda kutip iya dan itu perlu waktu nggak bisa serta-merta betul betul oh, oke okay. terima kasih untuk grup 16 yang sudah menutup presentasi di sore hari ini dengan dengan suguhan yang menarik sekali ya uh, ini memang bukunya bikin kita mikir dan apa namanya banyak pesan-pesan tersiratnya juga oke okay. untuk sobat baca semuanya uh, setelah empat grup sudah mempresentasikan buku-buku uh, andalannya mereka jangan lupa setelah ini kita ada polling ya teman-teman apakah sudah mem menentukan pilihan mau memilih grup 14, 13, 14, 15 atau 16. Oke. Okay. Untuk pollingnya nanti akan muncul ya di layar uh, Zoom teman-teman gitu. Apakah sudah dibuat pollingnya, panitia? Oke, okay, teman-teman. Ah, sudah. Silahkan teman-teman untuk memilih andalan kalian. Oke. Okay. sambil men melakukan polling ya kita akan tunggu sampai ya kita tunggu 2 sampai 3 menit ya teman-teman sembari melakukan polling saya mau kasih pengumuman yang menarik juga ini untuk sobat baca sekalian ya Oke, okay. jadi di Kemen KULIP ini membuka open book donation teman-teman. Uh, jadi bagi sobat baca sekalian yang lagi proses decluttering atau ada buku-buku yang sudah lama sudah tidak ter dibaca, boleh banget untuk didonasikan uh, ke Kemen KULIP. Buku yang kami terima tentunya ya itu harus buku yang original baru maupun bekas tidak apa-apa, yang penting layak baca. Boleh buku fiksi, non-fiksi, ensiklopedia, buku anak, buku teori, diktat, itu boleh banget. Ekonomi, akuntansi, keuangan, and dan perpajakan, boleh banget. Untuk sobat baca, jangan sampai mengirimkan buku yang bajakan ya terus juga kita tidak menerima uh, kitab suci, ikro, yasin, terus kamus panduan ujian TPA, majalah, komik dewasa, buku pelajaran sekolah, buku diktat selain ekonomi, akuntansi, keuangan dan perpajakan. Jadi daripada bukunya numpuk nggak kebaca, bisa banget untuk didonasikan uh, ya. Nah dari donasi ini teman-teman bisa dapat love sign atau semacam poin gitu ya. Kalau Sobat Baca mengumpulkan satu bintang, itu akan uh, akan mendapatkan satu bintang setiap lima buku selain anak dan komik, dan satu bintang setiap sepuluh buku khusus untuk buku anak dan komik yang didonasikan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan. Terus, uh, Sobat Baca bisa mendapatkan satu buku baru sesuai wishlist maksimal seharga 100 ribu rupiah untuk lima bintang yang sudah dikumpulkan nah buku-buku yang terpilih yang sudah disalurkan nanti akan disalurkan kembali ke sobat baca kemenkulit untuk direview sama teman-teman ya kalau mau kirim kemana ini kalian bisa uh, ini bisa di screenshot aja alamat pengirimannya buku-buku yang didonasikan itu nanti akan disalurkan ke perpustakaan gkn atau kanwil yang membutuhkan dan juga ke member sobat baca kemenkulit untuk direview bisa di-screenshot aja ya ini. Linknya juga nanti akan di-share di kolom chat. Dan yang terakhir ada kece 2023 batch 5. 7 minutes block vlog for self-upscaling. Ini terbuka untuk umum dan periode pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 22 September 2023. The last day banget nih hari ini. Nanti pukul 23.59 akan ditutup nih. Jadi gimana teman-teman? Uh, apakah sobat baca tertarik untuk ke, uh, ikutan KC? Tapi ini terakhir banget gitu. Kalau misalkan diperpanjang, bisa nggak ya, panitia? Coba teman-teman uh, bisa ketik di kolom chat ya. Kalau pengen banget dan ternyata, aduh, kok ini udah terakhir ya gitu? Siapa tahu nanti akan dapat perpanjangan nih dari panitia. Karena ini menarik banget teman-teman, uh, akan ada hadiah bagi pemenang kece di babak penyisihan yaitu sertifikat elektronik dan voucher belanja buku sebesar Rp ribu rupiah. Itu lumayan banget untuk bisa uh, checklist wishlist-nya, ya kan? Bisa ini unboxing banyak buku nanti dan untuk pemenang utamanya di grand final nanti akan ada sertifikat elektronik dan voucher belanja buku dan hadiah untuk juara satu senilai 3.500.000 juara dua senilai 2.500.000 dan juara tiga senilai 1.500.000 rupiah dan yang nggak kalah menarik untuk ada bonus untuk seluruh peserta KJ 2023 yaitu akses ke e-perpus Kementerian Keuangan serta otomatis akan menjadi sobat baca Kementerian sobat baca Kemenkulip. Ah, gitu. Ini e-perpus ini fasilitas yang sangat, sangat 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 menarik banget sih menurut menurut saya teman-teman. Jadi kalau bisa ikut KC terus dapat e-perpus tuh dah mantap banget sih. Begitu apakah panitia sudah ada hasilnya untuk polinya kakak-kakak sudah sebentar ya kak oke okay. siapa nih ya yang akan menang oke okay, sambil nunggu mau tanya ah, ke Kak Dina. Gimana Kak mengikuti Bakai Kok Challenge ini perasaannya? Perasaannya seneng banget ya bisa ketemu sama teman-teman yang sehobi gitu. Hobi baca, terus ikut lebah juga saya kemarin yang lebah kedua tapi belum di posting punten. Apa namanya? Segera diposting insyaallah. Uh, terus ya ini ikut Biblio Battle ini pengalaman baru buat saya jadi seru banget deh pokoknya. Ya Kak Dani ya, saja ini Kak. Ini baru pertama kali ketemu sama teman-teman ini juga ya Kak ya? Uh, kita udah pernah Zoom sih sebelumnya untuk pembagian ini apa yang diresum gitu per bab per babnya gitu. Terima kasih untuk Kak Iya, Oke, okay, hasilnya sudah ada teman-teman hmm, oke okay. Nah, ini dia hasilnya Wah, selamat untuk Kak Rachel Dengan buku ariadne ada mendapatkan 17 suara Ya, mana tadi Kak? ye yeah. berikan aplaus dulu untuk Kak Ashel. Iya, yeah. selamat ya Kak Ashel. Meskipun sendiri, tapi ternyata bisa jadi juaranya loh, keren. Terima kasih banget. banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Gimana Kak perasaannya? Ah, deg-degan sih tadi. <laughs> Terima kasih banyak. Ada aku pokoknya apa ya maju terus pantang mundur sih. Soalnya udah komit dari awal mau ikutan. Jadi aku nggak mau didiskualifikasi. Jadi ya udah nggak apa-apa. Maju aja deh. Apapun hasilnya semangat. Yang penting aku udah sharing buku yang aku suka. Terima kasih banyak ya. Selamat sekali lagi selamat untuk Kak Rachel okay. dan untuk sobat baca jangan lupa di minggu depan akan ada Bakecoc Challenge lagi Biblio Battle uh, Batch kelima ya jangan sampai ketinggalan karena nih lihat judul-judulnya juga sudah menarik untuk kita saksikan ya uh, akhir kata terima kasih untuk sore hari ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengeluangkan waktunya uh, jangan lupa untuk presensi presensinya ada di kolom chat ya dan kita izin ada tambahan bonus oh ya. polling time untuk KC apakah akan diperpanjang? Oh ya polling time nih, oh ya tadi kan KC maksimal hari ini, nah kita mau kasih polling time dulu, mau diperpanjang atau tidak nih teman-teman? Gimana? Diperpanjang lah ya, akan ada pollingnya atau cukup dari chat aja kak? Kita. Ah. Ayo silahkan sobat baca untuk dipilih, pilih, pilih, pilih. Apakah kece periode terakhir ini malam ini harus diperpanjang? Silahkan dipilih. Okay. Sudah ada berapa orang yang memilih, Kak Vita? Ada 24 orang. 54 ya sudah Menurut lagi ya 56% ya kita ya. tunggu kalau diperpanjang sobat baca bisa segera mempersiapkan buku andalannya juga nih untuk ikut KC 2023 batch kelima. Oke, ya, hitung mundur aja, Kak. Oke, okay, kita Dari hitung mundur ya. ya. Dari 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Kita tutup pollingnya. Dan hasilnya adalah Oke, okay. hasilnya sudah muncul ya di layar. Iya. Yeah. Hiper selama 5 hari. Ya, Oke, okay. jadi bersiap-siap siap. Siap-siap ya teman-teman yang mau ikutan kece. masih ada waktu 5 hari lagi untuk mempersiapkan eh uh, Vlog terbaiknya kalian. Uh, terima kasih sekali lagi terima kasih uh, karena sudah hadir di sore hari ini. Jangan lupa untuk menghadiri uh, kok Challenge di Jumat depan dengan host yang pastinya berbeda juga. Uh, saya mau saya izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Terima kasih. Sore, kak. Terima kasih banyak. わかっちー、そう